Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hai sahabat Mutu, kembali lagi di channel Mutu TV. Sekolahnya anak soleh, sekolahnya sang juara. Semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Allah mudahkan semua urusannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Noval, saya kelas 5 SD Muto, dan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Ikhwan fillah, bersedekah mempunyai banyak manfaat, tidak hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Dengan bersedekah, kita dapat membagi rezeki kepada orang lain. Dan bersedekah juga dapat melembutkan hati dan mendatangkan pahala, terutama di bulan Ramadan ini. Allah janjikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang melakukan kebaikan bersedekah. Sahabat Asdamutu, salah satu keutamaan bersedekah ialah hati menjadi tenteram. Rasakan keutamaan bersedekah terhadap jasmani dan rohani tubuh kita. Rasulullah SAW memberi perumpamaan terhadap orang yang bersedekah dan orang yang pelit itu seperti mereka yang memakai baju besi. Apabila dipakai, menutupi dada dan selangkangannya. Orang yang bersedekah akan merasakan bajunya lapang dan longgar di kulitnya. Sementara orang yang pelit atau enggan bersedekah akan merasakan setiap lingkar baju besi yang melekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya, namun tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari. Semoga dengan bersedekah, Allah melapangkan hati kita semua. Selanjutnya, keutamaan bersedekah ialah investasi akhirat. Sahabat, kita hidup ini tidak hanya di dunia, namun kehidupan yang kekal dan abadi ialah nanti di akhirat. Dan untuk menjalani kehidupan di akhirat, kita butuh bekal. Dan dengan bersedekah, berarti kita sudah memiliki investasi untuk bekal di akhirat. Bersedekah ini termasuk dalam amal jariah yang dapat kita perhitungkan di hari yang akan datang. Sekian dari saya, semangat menebar kebaikan dengan bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.